Selama ini untuk bahan bakunya dari mana didatangkan? Sebagian lokal, sebagian ada luar daerah. Untuk masalah bibitnya, habis itu untuk memperbesar usaha pian, apa yang diharapkan? Kalau untuk kita kan untuk bibit, bukan untuk kita. Soalnya kita lebih pada produksi bahan yang sudah jadi gitu. Ini supaya produksi pian lebih besar lagi apa dari pemerintah? Mudah-mudahan lah ada mungkin bantuan atau pelatihan kan, bisa dari bahan baku atau bahan yang sudah jadi kan. Ini sangat, tentunya sangat mengapresiasi kepada warga Banjar, salah satunya yang pengusaha sabun serai ini, dengan memanfaatkan produksi, salah satu produksi dari perkebunan melalui tanaman serai wangi. Dan untuk diketahui, serai wangi ini merupakan komoditas yang sekitar 4-5 tahun yang lalu komoditas unggulan kita. Waktu itu sampai 40 hektar. Tapi dalam perjalanannya harganya turun lebih dari 50%, sehingga sampai saat ini yang masih eksis kurang dari 10 hektar. Untuk diketahui, tanaman serai wangi ini kita ingin kembangkan lagi. Karena untuk produksi rumahan yang memproduksi seperti sabun serai Al-Himmah ini bisa menampung berapapun banyak produksinya. Jadi untuk diketahui, tanaman serai dalam bahasa Latinnya Andropogon nordus, produksinya dalam 6 bulan pertama panen per hektar itu bisa mencapai 7 ton per hektare.